Juga mainan kita tadi ya, Kis? Iya nih, capek sekali. Dan banyak mengeluarkan energi lagi. Iya, kalau anginnya besar, pasti lebih asik. Teman-teman, tahu nggak? Kalau sendok plastik bisa menarik butir-butiran beras kembung. Kok bisa gitu? Gimana caranya? Gosokkan sendok plastik dengan kain wol atau rambut hingga bermuatan listrik. Lalu, peganglah di atas sepiring beras kembung. Maka, butiran-butiran itu berlompatan ke atas melekat pada sendok. Apa butiran tadi menempel terus? Ya tidak, secara tiba-tiba seolah-olah tersentak, berterbangan ke segala penjuru. Mengapa bisa begitu, Kis? Beras kembung tertarik sendok yang bermuatan listrik. Ketika beras kembung menempel pada sendok plastik. Aduh, 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 aduh.